nyawis nyoblos bos, nyoblos cungret dewek. Oke, nyoblos cungret dewek. Ya, waya yang ngelapik kaca. Iya, ngomong-ngomong soal tentang ngomong-ngomong anu kaca ya. Urip gue dadi wong. Gue kudu sregep ngaca. Ngapa? Penyadar awake dewek. Aja semena-mena ngomong-ngomong gimana nembung iki mlebu. Wah, jan. Aduh. Bos. 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 Aduh, nek ngomong kaca malah nembung. Itunya ada rawa dawa kayak apa tadi aja sering ngomong imbung. Lah disi tawa dawa apa dawa pantas ngomong apa ora. Padahal kadang pedih. Bae, ada ngomong imbung. Waku. Bacot. Omahe tanggaku wingi bocor payone. Pas udan banyune diadangi karo cangkem. Anu cangkem ember sih. Bacot. Ya, nyongles mangan, bro. Mangan sega, orek, karo gorengan siji. Lumayan, sing ditung gorengane tok. Sega karo orek ora ditung. Hemat. Nyong wingi ya, aku masak nasi. Nilalah, rice cooker bodol. Akhirnya nyong mulai tangga nih. Masake karo cangkeme tanggane. Anu tanggane cangkeme kompor sih. Cokan ngompor-ngompori. Pemirsa, ular kobra dikenal sebagai hewan berbahaya karena memiliki bisa yang sangat mematikan sehingga ditakuti oleh banyak orang. Namun seorang pemuda di Madiun, Jawa Timur justru hidup dan bermain bersama ular kobra berbagai jenis. Dari hobi ekstrimnya tersebut, ia sering mendapatkan pekerjaan untuk melakukan pertunjukan bersama ular kobra di sejumlah tempat.
Nyong kepengen nyising. Parah, alhamdulillah. Lanang ora tatoan, ora sangar temen, kenal lagi, sing di kawasan, tato nih, main, pistol tembak weng unang nyong, sing di pistol ye, macam-macam karang nyong, macam-macam karang tembak mau kawinang nyong, yakin, dengan lombu, ciot, cekrek-cekrek, dor, tewas. Hey, para woman, para wong wadon, cat woman, cat rock, tirok naga. Saya mewakili seluruh pria di Indonesia dan seluruh laki-laki di Indonesia, bukan Indonesia juga, tapi seluruh dunia. Begini, laki-laki emang mencari perempuan yang bisa diajak hidup susah. Tapi tolong didengar, kupingnya dijembreng, didengar, tirok kena. Wong lanang gue harap bakal ngejurna, wong wadon harus susah. Mesti wong lanang harap berusaha semaksimal mungkin gue membahagiak na wong wadon. Ayo ora, setuju? Iya. Kerja gue ora perlu ketenangan atasan. Ora perlu apa ketenangan atasan. Kerja gue sih mending ikhlas. Nek kerja kudu ketenangan atasan, gue jenenge kudu kerja, Mas. Tapi cari muka ada sudah terai. Namanya ya ora masuk, lah ora masuk. Ya pengumuman barangkali ana sing nemu dompet warna ireng isi duit 1 juta nang sekang arah Dumpit tekan pabrik, ya pokoknya intine komplek Dumpit lah, tolong hubungi nyong ya. Gue tuh dompetnya nyong, tapi nyong butuh duitnya ya, bukan sing nemu duit, hubungi nyong. Ya, bagi yang kangen sama kedua orang tua, ini lagu dipersembahkan untuk kedua orang tua. New in there, you know.
kembalikan ke yang punya kita aja. Jadi